di Sunway dan hari ni kita akan tengok GT86 ni yang selepas review, selepas Fuxing pulang dari Korea dan menghadapi sikit masalah, then dia decide to review, buat sikit perubahan. Dan hari ni adalah hari untuk dyno. So saya nak bawa kamu semua bersama saya untuk tengok dyno untuk hari ni, GT86 atau FT86 yang kepunyaan Fuxing dari Sabah. Dan kereta ni dia gunakan 2J. Hari ni dia nak target lebih 1000 horsepower. Sebelum ni sudah dapat 1000 horsepower, tapi selepas dah buat balik dia target lagi 1000 horsepower untuk tuning hari ni. Jom mari kita pergi tengok bagaimana proses tuning tu hari ni, okey? Yeah.
241 horsepower. Dari Thailand sebenarnya dia sudah dapat 1041 horsepower untuk tuning hari ini, tapi dia kurang puas hati. Dia nak buat lagi lebih tinggi sikit dari apa yang ada sekarang, 1041 horsepower. Dia takkan putus asa, dia akan cuba lagi. So kita akan tunggu lagi sekejap tengok macam mana tuning. Sekarang ada hadapi masalah sikit.